di channel YouTube Budi Sahabat Tangerang. Ya, salam sehat buat kita semuanya ya. Semoga kita semua selalu diberkahi, kesehatan baik ya. Jadi kita bisa semangat untuk kerja lagi. Nah guys, seperti biasa nih, kita mau nge-review tentang satu produk yang rakitan ya. Kan seperti biasanya yang sudah pernah banyak orang review ya, unit high pressure washer dengan berbagai macam merek ya. Tapi pada umumnya kan ada yang bensin, ada yang listrik ya, ada versi kecil, ada versi sedang, besar. Nah kali ini dari kami Toko Desa Sahabat Tangerang mengeluarkan satu produk terbaru, jenis unit high pressure juga, tapi di sini kita menggunakan mesin diesel solar ya. Cuman yang versinya ukuran sedang dilengkapi dengan rakitan body pump AC-nya, jenis triplex, jenis axial pump juga, cuman yang versi terbaru. Jadi untuk pengisian olinya juga lebih gampang ya. Nanti kita akan coba review tentang produk ini, high pressure washer SHP ya, dengan penggeraknya diesel solar. Kita ajarkan cara pemakaiannya, cara perawatannya, dan untuk cara pemakaiannya juga ya. Oke, seperti biasa jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Budi Sahabat Tangerang, bisa di share, like, dan komen. Sip. Jadi di sini ini yang terbaru, mesin diesel solar. Cuman ini bentuknya yang seperti kalau di mesin Honda seperti GX160 ya. Bedanya ini yang bahan bakar solar ya. Tipe mesin 170F dengan kekuatan 5,2 HP. Kita kombinasikan dengan body pump AC-nya jenis axial pump juga. Tapi ini yang tipe terbaru ya. Jadi kalau axial pump kan biasanya ganti olinya agak susah. Ini kita buat yang simple ya. Isi olinya dari sini ya. Nah, buang olinya dari kacanya. Nah, jangan lupa ya guys, untuk isi oli biasanya menggunakan oli jenis Turalik atau oli SAE 10. Itu kurang lebih sekitar isinya 200-300 mili cukup. Atau dilihat dari kacanya. Nih. Eh. Nah, kalau dari kacanya itu kira-kira 3/4. Nah, itu udah cukup ya. Nah, terus untuk perlengkapannya, aksesoris yang sudah didapatkan. Selang hose jenis high pressure ya. Tekanan tinggi punya. Jadi bukan selang hose yang seperti biasa guys ya, yang versi murah. Yang cuma asal laku ya. Di sini kita kasih selang hose-nya yang khusus tekanan tinggi, dan tembaknya 2-in-1, bisa sedang, bisa pendek ya. Nah, terus kalau mau dibikin pendek, jadi ininya nanti bisa dicopot ya. Diganti pakai nipple quick coupling satu biji di sini ya. Pasangnya di sini. Kalau mau dibikin pendek ya, guys. Nah, copot. Ini pasang di sini. Oke. Okay. Tinggal nozzle-nya nanti bisa dipilih ya. Nah, nanti nozzle yang tersedia ada 5 jenis. Oke. Okay. Terus ini saringan bonus tambahan kalau nanti misalnya mau pasang ya. Ini kan kita hanya testing dulu. Jadi dari selang, dari keran. Nah, kayak gini ya. Ini dari keran yang airnya ngalir langsung ke unit body pump. Tapi alangkah bagusnya nanti kalau di tengah-tengahnya dikasih saringan dulu ya. Oke. Nah, terus ini kan bahan bakarnya diesel solar. Jadi isi oli mesin SAE 2040 yang buat mesin diesel ya, solar. Merek apa aja bebas. Yang penting buat mesin diesel. Terus ini isi solar dari sini ya.
Nah, ini menuju ke injektornya, ya. Ke bawah bos pom. Ini selang dari tangki. Juga ada saringan solarnya. Nah, kalau tiap hari dipakai, boleh bisa dibuka. Sebulan sekali dibersihin, atau mungkin seminggu sekali juga boleh kalau bagus. Lebih sering bersihin lebih bagus, ya. Nah, untuk kelemahan yang mesin diesel solar, yang penting bensin, bahan bakar dari tangkinya itu jangan sampai kehabisan. Minimal tangkinya 1/4 udah boleh isi lagi. Karena biasanya kalau yang solar memang kelemahannya kalau dia kehabisan bahan bakar, agak susahnya pompa di bos pomnya ini. Jadi beda ya kalau sama bensin ya guys ya. Dia harus sering-sering dicek bahan bakar, jangan sampai kehabisan ya. Ini engine-nya tipe 170F 5,2 HP powernya. Body pump-nya axial pump 180 bar maksimal 220 bar ya. Oke, nanti kita akan review tes untuk cara pemakaiannya ya. Nah, nanti kita ajarkan juga untuk cara hidupinnya. Karena cara hidupnya dia ada cuknya, agak susah nih jadinya nih. Nanti kita akan coba review langsung. Nah, pertama untuk hidupin mesin, gasnya dulu ya, setel ya. Gas, dikencengin dari knobnya. Nah, setelah dikencengin, di sini ada cuk ya. Di sini ada cuk mesin ya. Oke. Tarik. Bercuk. Baru dihentak. Oke, kita ajarin sekali lagi ya. Jadi, cuk dulu ya. Pertama cuk dulu. Tentak dulu ya. Oh, sorry. Ya, pertama ini jangan lupa kencengin dulu knobnya. Terus tarik dikit dulu. Tarik biar mentok nih. Nah, tarik mentok sampai ya. Mentok ya. Baru turunin. Turunin. Turun. Balikin lagi. Baru hentak kali. Baru hentak, cang. Oke. Nah, ini air dari keran langsung ngalir ya, body pump. Tes dengan nozzle yang lain ya. Ini yang lancip, paling lancip ya. Oke. Nozzle-nya itu ntar ada 5 macam ya. Paling lancip yang merah. Merah. Terus ada yang oranye, ada yang biru, hijau, ada yang putih ya. Nah, lalu untuk request tambahan. Jadi untuk aksesoris tambahan, ada customer kita yang untuk pembelian tambahan foam lancer. Nanti kita tes juga untuk foam lancernya ya. Foam lancer tabung salju. Juga boleh colok ya. Nah,
Ini kita pakai tabung foam laser dari iPower ya. Itu semuanya sama, dia dulu colok bisa dipakai ya. Nah, lebih stabil, lebih bagus ya. Hasilnya pekat. Matiin mesin, tinggal setel knob gasnya. Ini kalau untuk matiin mesin ya. Oke. Okay. Nah, jadi inilah jenis unit high pressure washer yang dengan penggeraknya mesin diesel solar, tapi model manual recoil tarik ya. Kita kombinasikan dengan body pump SC juga, SAP produk satu set. Perlengkapan aksesoris bawaan dari unit, selang hose satu roll yang 8 meter, gun tembaknya 2-in-1 beserta nipple quick coupling dan 5 piece nozzle-nya ya. Nah, terus kita kasih bonus saringan dan selang benang yang buat masuknya air ya, supply air. Disarankan ini karena jenis high pressure, bagusnya air yang mengalir dari kran atau dari bak penampungan air menuju body pump AC ya. Di dalam nepal ini juga ada saringan kecil ya, jadi itu harus sering-sering bersihkan juga. Oke, okay. Oke, okay, guys, jadi sudah kita review tadi untuk cara pemakaiannya, cara penggunaannya, dan cara perawatannya juga ya. Bagi Anda siapapun yang berminat untuk produk unit high pressure diesel solar ini, SHB produk, bisa hubungi langsung ke nomor kontak UDS Sahabat Tangerang di nomor WhatsApp 0818 969 879. Ada juga di deskripsi kita channel YouTube lengkap dengan alamat toko dan nomor telepon toko juga ya. Nah guys, karena kami memberikan bukti, bukan hanya janji, kami memberikan kualitas mutu, bukan hanya selaku. Untuk kualitas, spare part, dan servis, semua terjamin ada di Toko Uri Sahabat, Tangerang. Mantap! Oke okay guys, ini di tempatnya Pak Jupri ya, cuci steam GG, gilar-gilar, Dawet, Ayu, tanpa sentuh ya. Ada daftar harganya juga ya, motor, mobil, taksi, apapun mesinnya selalu SHB produk ya. Dan sudah langsung didatangi oleh customer sejatinya Pak Jupri ini ya. Nah ini mesinnya mau dihidupin. Lokasi berada di Pasar Minggu ya, daerah Pasar Minggu. Mesin sudah memiliki dua ya, ono yang serep sama dari UD Sahabat juga ya. Nah, ini serepnya nih mesin ya, dari toko UD Sahabat juga. Ini steamnya ya.
sudah tidak diragukan lagi ya. Bagi buat pemirsa yang nonton channel YouTube ini yang memiliki rumah di daerah Pasar Minggu ataupun Ragunan, harap mampir ke Cuci Steam GG tanpa sentuh ya. Gilar-gilar dawet ayo. Mobil hanya 40.000 ya. Motor hanya 20.000 dan taksi 25.000. Langsung merapat aja guys ke sini ya. Daerah Pasar Minggu maupun daerah Ragunan. Boleh mampir-mampir ke sini yang mau cuci-cuci mobil biar glowing-glowing ya. Oke. Apapun mesinnya jangan lupa sahabat produk. Ya, SHB produk.